Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mak? Salam. Ada yang orang Sunda di situ? Ada. Ibu orang Sunda? Ya. Ada mak? Pasti jawabannya, walarannya Pangestu. Ya. Ini ibu dari mana ini? Nah, Tasik, Bekasi. Oh, Bekasi belum ada patron. Yang lainnya? Aceh. Wah, jauh sekali. Udah di berapa pulau? Ya, terima kasih atas waktunya. Kita mau meluangkan waktunya. Naik apa ini? Bandros. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Danis Ganes. Ini apa ini? Kena profes atau yang biasa. Saat ini temannya Akan Tetek di Kota Bandung. Saya gak sendirian. Itu ditemani oleh Kang Puji. Boleh disapa Kang Puji ini? Oh, Kang Puji. Oh, ya. Beliau yang akan mengantar dari kita ke Kota Bandung. Kurang lebih 45 menit. Kalau mau 8 jam, ayo lah siap. Nanti pulangnya kita ke pengantaran ya. Masuk angin nanti. Takut gue gak boleh. Tuh. Nah, bicara Kota Bandung, bicara Bandung zaman dahulu. Bahula, Bihari, dan Biwari zaman ini, zaman now. Hari ini kebetulan bakal hujan ya. Mau tahu gak teman-teman? Dulu Bandung itu mencanangkan mau jadi kota India Belanda. Kedua pusat militer ketiga administrasi. Salah satunya ini faktor cuaca. Saya kira ini 18 derajat deh. Paling rendah kita 18 derajat, paling tinggi 22 derajat. Di atas itu titik penengah. Makanya kepilih Bandung. Yang nanti akan saya cerita. Kita cerita di sini dulu. Maaf, semua mata memandang ke tempat sebelah kanan. Lihat ke tempatnya yang ada pagar birunya. Cok, lihat semuanya. Mata memandang, lihat, pelototin. Ya, terus ingat-ingat. Ya, sambil sedikit mikir ya. Dan karena tempat barusan yang tadi ditunjukin mengilhami nama jalan ini. Jadi itu juga penjaranya. Dan sekarang jadi ruko-ruko di sebelah kanan ini. Dulu ini penjara. Dibangun tahun 1870. Ini satu tempatnya ya. Pak Karno pernah di sel nomor 5. Kalau kabar saya, tuh selnya ada di situ sebelah kanan. Ruangannya 1,5. Itu ada patungnya di badan kampung LBS sendiri ya. Nah, orang Bandung aja belum tentu tahu ya. Ibu orang Bandung, oh sanes ya. Anda orang Bandung aja belum ngerti, belum tentu tahu. Apalagi orang luar ya. Hanya yang tahu sejarah, pernah baca sama orang Bandung sendiri dan sering lewat dulu di sini. Ya, 1871. Kakek nenek kita belum tentu lahir tahun segitu ya. Biasanya 1920-an lah kakek nenek kita. Lebih dari itu ya mungkin buyut. Buyut cakah wareng budak-budak kita isi. Kalau kita bahasa belajar bahasa Sunda kata seperti kata selain ya. Nah, tempat yang tadi Ganis tunjukin, ada yang tahu tempat apa itu? Yang tadi pertama yang belum mengingatkan nama jalan ini. Sampai sana ya, jalannya panjang. Terus ini udah beda lagi. Ada yang bilang katanya ABC, ABC mah itu jalan ABC Cikapundung, ini Cikapundung. Kalau yang tadi bukan, panjang sampai sana, melewati pabrik kopi Aroma. Pabrik kopi salah satu, ada 5 pabrik kopi terbuat di Indonesia. Wah, antri. Dulu makam-makam orang Belanda, orang Sunda di sini. Sampai termasuk makamnya asisten residen. Ya, karena kita punya pasar untuk luas Indonesia, si Buriam. Nah, makamnya dibunuh si asisten negaranya, karena jadi pertemuan sana. Tempat yang tadi kita lewati namanya Bancuy. Yang tadi Ganis tunjukin, itu apa? Ya, sekarang tempat parkir dulunya Bancuy. Bancuy dalam bahasa Sunda artinya tempat kusir. Beristirahat kuda dan kusirnya. Harus sama kusirnya. Kenapa harus sama kusirnya? Karena dia harus membangun jalan anyer Banten Penangkan. Ya, di tiap 8-9 kilo harus ada pos. Kantor pos. Tadi ada kantor pos kan? Nah, itu kuda. Kantor pos sana harus sirah. Kalau dipaksakan, mari. Makanya tadi tempat kusirannya. Kalau bahasa bisa kantor kuda atau pistol ya, masih harus ada. Kebetulan di kita agak banyak dan ada di tempat lain mungkin namanya beda, bahasa Jawanya, bahasa juga yang lainnya. Kalau kita misalnya jelas Bandung pistol ya. Nah, penjaranya juga namanya penjara Bancuy. Selama di penjara di sel nomor 5 Pak Karno tidak pernah ya selalu ditengok oleh istrinya yang kedua. Tanpa istrinya yang kedua, Indonesia tidak akan merdeka. Tanpa Pak Karno, dunia tidak akan merdeka. Ada yang tahu siapa nama istrinya?
Fatmawati yang ketiga. Inggit. Hah? Inggit Tata. Yang benar atau pas Roma itu milenial ya. Cita-cita yang dulu kolonial. Yang benar? Inggit Garnasi. Pak, saya mau nanya Ibu, kenapa bisa tahu? Ada dua kemungkinan. Kayaknya saudaranya ya. Nebak. Ya, kedua. Baca tahu minimal pernah baca ya tahu sejarah ya, Pak ya? Tuh. Ya siate ya. Nah itu asli nggak akan merdeka karena Pak Karno sudah nyerah. Akhirnya beliau memberi sumbangan. Tidak bisa Pusno Pamula yang bisa memberikan pasukan tanpa ada tamu. Jadi siapa nggak akan merdeka pada beliau yang akan jadi ibu bangsa ya, jadi ibu bangsa ya kalau bukan berarti ibu negara. Itu. Nah sekarang kita lagi ada di jalan terkuat di Indonesia adalah sebenarnya ini jalan aspal terkuat loh. Pertama sekarang arahnya ke timur, sekarang ke utara, dari itu ke barat ya. Dulu dua jalur, sekarang satu jalur dan sekarang sudah di pakai batu andesit. Jalan aspal pertama di Jawa Barat di Indonesia ini ya, jalan Braga. Braga berasal dari kota Habaraga. Mas Amo juga suka bilang tempat mejek jalan kaki pamer ya, pamer ikan kopinya orang Belanda. Jalan-jalan sering disini makanya orang sudah berlogai ya. Nah di sini tempat kopinya orang Eropa, orang Belanda, orang Eropa, orang Belanda kalau mau belanja waktu dulu tidak ada di tempat lain, harus di sini. Mobil baru maka batu di sini pusat fashion se Asia Tenggara. Makanya ada penyebutan ini sudah disini salah satu di daerah jalan tempat. Nah ini jalan aspal terkeluar kedua. Ini bukan Asia Afrika. Asia Afrika masih ada kelompok di kedua. Aspal pertama. Nah ini yang jadi viral. Tuh bangunan yang ada di depan namanya Via Deng. Via itu lewat dan itu 20 meter. Kalau bahasa kiratanya ngorong. Dulu pakai orang Belanda bagaimana berpikir kereta lewat tidak menabrak mobil yang ada di depan, makanya kita lewatnya di atas. Kira-kira kalau di atas nabrak kan? Siapa ada yang lewat kendaraan? Nah kalau di bawah pasti sudah ada malam pintu aja di terobos. Ini ya, betul seperti ini malam pintu. Malam kan kira-kira kira-kira tapi nyaman. Tuh PTKI, pindah dulu di Jakarta. Ini kembali. Tadi di Jalan Braga, Gas Negara, PDGM. Jadi lain ini space, masker base ya. Pindah 14 departemen dan instansinya yang ada di Semarang, Bogor, Jakarta, Surabaya pindah ke Bandung. Tadi kenapa pindah? Mau jadi kebutuhan dia mana? Pusat militer, administrasi. Nah, pindah 14 departemen, 11 departemen sudah pindah, yang 3 tidak sempat lagi pindah. Karena pegunung Malaysia. Yang 3 itu departemennya masih di Jakarta, yaitu pertama dan negeri. Kedua, departemen penyerangnya. Ketiga, Polskan. Sekarang gedung MPRD. Benar nggak di Jakarta? Gedung MPRD. Jalan Braga dibuat tahun 1982. Diberi nama oleh Winner Sisok, seorang asisten presiden. Bapak pembangun kota Bandung. Dan karena dia berjasa membangun kota Bandung dan asisten pertama, dibuatlah taman bunga tertua di Indonesia ini sebelah kanan. Peter Spark. 13.000 tanaman keras seperti yang berguna ditanam di sini oleh model Hercules seorang atau bahkan tiap zaman beda nama ya. Nah lihat arah jam 9 yang ada pohon itu yang ada itu anak sekarang bilangnya taman labirin itu pohonnya pohon hijau bahasa labirinnya samanya ini ada orang Jawa kalau bahasa Jawanya rebusin benar nggak mas orang Jawa benar rebusin dan itu bijinya bagus buat tempat demam persis mirip mahoni kan ya. Dan ini sekarang jadi kantor apa ini sekarang? Bali kota siapa? Ayo nama wali kota ini kantornya tahu namanya tak nggak tahu siapa wali kota ini. Ridwan Kamil udah sebelumnya bapak udah kadaluarsa isi bapak udah expired terkenal berarti ya. Namanya yang sekarang model-modelnya balik kota ke 27 namanya itu 26 1-11 orang sudah cuma 12 baru orang sudah Raden Ahmad Abdul Nadir. Makanya di sudut sebelah kanan ada
ada namanya Taman Sejarah Kalimantan Timur sampai sekarang. Ya, fotonya jabatan itu. Ya, pernah dijadikan gudang kopi, kopi Pampus yang punya Dr. Agus Sujudem. Asisten presiden berikutnya. Dia tanahnya dari Jakarta, Batavia, Sukabumi, Cimlati, Jasinga, Bogor. Bandung aja tanahnya setengahnya sampai Tangkuban Perahu punya dia. Gudang kopinya di sana sama kantornya. Ya. Dulu sebelum sakramental gereja ya, konon katanya di sebelah kanan vilanya, ya sekarang jadi rumah dinas Pangdam Tiga Sriwijaya Jenderal dari Nusantara Jawa Tengah. Rumah bagai lama beda ya, gilingan rumahnya kecil, halamannya luas. Kalau sekarang kebalikannya, dihabisin halamannya. Orang terkaya tuh tiga tempat, Bogor, Sukabumi, Bandung. Tak ada aslinya kenapa dia kaya, karena orang Inggris dulu, kita pernah kejajah Inggris pas bangun punya uang jual tanah itu dia waktu jalan kejajah berada apa lagi karena dia tangan kanannya dia itu dia sebelumnya aslinya dia dokter benar jadi kopi dan juga ya pernah jadi kopi obsider pasalnya kopi bangun parut juragan tanah mewah banyak ya dia di batu. Tahu nggak yang membangun kota Sukabumi, nama Sukabumi dia yang buat. Sukabumi itu ada dua, Andes the Builder sama Albert Arsitek ya terkenal. Di Bandung juga ada karya, nanti saya tunjukkan. Nanti salah satunya di Jalan Dago ya. Oke, sekarang kita akan lewat. Nah ini, nama jalan di Bandung ada empat ya. Pertama dari kata Ci, Ci titik-titik nama tempat pohon. Kedua ada nama Belandanya, ketiga ada sejarahnya keempat di blok-blok. Blok sungai, blok pohon, blok buah. Nah ini kebetulan di blok nama pulau atau kota yang ada di Indonesia. Ada di Sumatera. Nama jalan juga jalan apa itu dari R. Empat huruf. Iya. Padahal gue udah diganti LL, Laksamana Laut. RR ada yang di Tata, di Tata. Tapi orang Bandung pinginnya menyingkat Tata. Pinginnya gancang, beres. Mudah gitu. Ini juga sama, disingkat. Sebelumnya udah diganti. Disingkat paling deh ya. Ini yang jadi viral se-Indonesia dan sedunia. Jadi viral se-Indonesia nih. Ya, PDAM-nya, akunnya, dan ini yang sedunia. Judulnya sebelah kanan baca di atasnya di bawahnya ada tas baca. De apa? Karena itu di atas di bawahnya. Lewat. Karena di dunia bangunan tadi hanya ada di tiga negara teman-teman. Pertama di Nampian, di Selatan, di Florida, USA. Dan juga di Bandung itu buktinya. Di kedua negara kan seperti itu. Ya, itu buktinya. Ada 35 julukan kota Bandung. Ya, tadi beragam. Nah, jaman julukannya Paris, Jepang. Kalau itu gara-gara bangunan itu langsung jadi dunia. Bandung dapat julukan The Oratorium. Itu yang karyanya Albert. Arsiteknya Alfred Frederick Albert dan untuk semua persyaratan dia yang lain. Karena itu cagar budaya internasional UNESCO PBB. Para jangan lihat cuma akhirnya dibeli oleh Bank BTP. Ternyata di sana Bank BTP. Oh tahu lah di renovasi itu kan di semua. Biayanya 2 digit 3-4 miliar. Main-main makanya tadi dapat julukan laboratorium. Ya, The Drinkler, Drinkler 3 kulit itu warna, tiga warna kalau itu satu warna. Dulu waktu zaman penjajahan Belanda, ya gedung tersebut satu-satunya selain Pak Jabar yang berani mengibarkan bendera Israel. Dulu ya, dalam bahasa Belanda ini, Blut with Blau. Orang sudah suka lata, dilihat, didengar, dirasa, didengar. Dari kata Blau, orang tua kita menuju satu batangan apa? Blau. Hanya orang Sunda yang bisa mengadopsi bahasa Belanda. Pernah dengar nggak orang Jawa bilang botram nggak ada, orang Kalimantan nggak ada, orang Sunda orang botram, padahal botram itu bahasa Belanda, bahasa aslinya bokteram, bahasa Inggrisnya patoham. Orang Belanda melihat ya, bahwa roti isinya tadi dalam bentuk babi koma jadi mereka botram, jadi mereka botram. Oh tadi bahasa Inggrisnya oh tidak, iya udah di mana nama Belanda itu. Orang Sunda gitu dilawan. Dawogan, ada Dawogan oke. Okay. Ah, bukan apa. Ya. Gedung sate termasuk dilihat. Ini gedung apa ya? Lo atasnya mirip sate. Oh, mesti salah pasti gedung sate. Padahal bukan. Nanti kita akan lewat ya. Nah, ini jalan ini.
di tempat lain di kota besar belum tentu punya nama jalan ini. Kalaupun ada, apa hubungannya? Saya setuju pemerintah Kota Bandung menempatkan jalan ini pas di depan ikon Kota Bandung yang pertama. Kota Bandung punya 3 ikon. Pertama Gedung Sate, kedua Jalan Imam, 3 Bandros. Ini ada hubungannya loh. Makanya Belanda bisa terkenal sedunia, Bandung terkenal sedunia, Belanda bisa kaya sampai sekarang duit dari orang Bandung. Kenapa? Gara-gara jalan ini sama seorang pangeran yang membuat bangkrut kerajaan Belanda. Jadi semua perang yang ada di Indonesia, pangeran inilah. Kita orang Sunda wajib dulu harus khususnya umum di Jawa Barat. Gak ada pangeran ini, Bandung gak akan terkenal. Belanda gak akan kaya. Pangeran dari Jawa Tengah, Banyumas. Ada yang tahu siapa nama pangeran, nama jalan itu? Perangnya itu tahun 1825, 1830 paling gampang dia paling. Ponegoro. Apa hubungannya mau tahu? Di tempat lain ada jalannya, apa hubungannya di kita mah jelas. Ya, saya tunjukin itu Gedung Sate. Ya. Oke, ini nama Belandanya. Tadi saya bilang ya, ada dari kata Cina, nama jalan itu. Ada nama Belandanya, ada sejarahnya dari blok-blok. Ini tadi jadwal. Ini ya berdasarkan sejarahnya ya. Nih, ini namanya ya Helmina Strats. Ya, nah ini ya sebutnya namanya Helmina Boulevard. Teman-teman bisa bedakan. Boulevard itu taman. Ya, lebih bagus dari plain. Ya, tamannya kecil, tidak besar. Kalau plain lebih luas. Ya, sebut ada ini nih, ya sebut ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya kenapa disebut Gedung Sate? Tadi kalau udah dijawab ya tadi sama Kanis kenapa disebut Gedung Sate. Terus kenapa ada berapa belutan di atasnya? Karena tidak semua orang tahu, saya akan jelaskan apa hubungannya dengan Pangeran Diponegoro. Tuh. Ini di belakang tulisan Gedung Sate ada simbolis batu ya, batu. Itu teman-teman itu adalah sebagai simbolis tujuh pahlawan. Pemuda Agu Akademi Teknik Kerajaan Umum mempertahankan Gedung Sate. Belanda sudah kalah oleh Jepang. Jepang sudah dibom. Belanda ingin menjajah lagi. Makanya tujuh pemuda ingin mempertahankan. Karena Belanda datang dengan sepuluh namanya Nika. Ya, untuk mempertahankan Gedung Sate karena menjadikan markas Nika. Sama sepuluhnya Inggris dan Belanda dengan Inggris. Tujuh pemuda butuh mempertahankan. Makanya tanggal 3 Desember kemarin, sekarang udah keluar ya. Maaf, hari ini kita ngerti. Hari pagi, mereka meninggalnya tanggal 3 Desember 7. Baru 3 pemuda diketemukan, sudah dimakamkan di tempat-tempat yang tempat belum asalnya di belakang. Ya, tuh, banyak yang tahu. Nah, ini ada bunganya kenapa? Karena ini memang kantornya PU. Ya, Gedung Sate. Ini dilihat kayak sate salah. Nama aslinya adalah GB. G itu H, makanya orang suka bilang, makanannya suka bilang HB, Government Minister PU, dulu ini diapakah di Welcome Brother? Ya, gambir sekarang dan di Belanda, pindah ke Bandung, kenapa punya kan tadi udah di Belanda 14 departemen misalnya ini, 3 departemen instansinya nebeng di situ. Departemen apa aja? Departemen Geologi, Departemen Pos, nebeng ya, itu Museum Geologi. Sekarang sudah punya tempatnya museumnya di sini, di belakang ini. Kenapa Bu? Oh enggak Bu, sampai kan PPKM ditambahin lagi ya, dulu PSBB museum sama taman kota. Tapi ada beberapa taman yang masih dibuka. Ini kalau karena hujannya ini sepi ya, kalau minggu dibuka ini. Kalau museum masih kena dulu. Coba lihat ya, dan ini sudah masuk kurikulum ya. Jadi SD, SMP, SMA kalau perlu ya. Se-Indonesia wajib datang ke sini. Kan sudah kurikulum nasional. Ya, dari Aceh keluar, harus 14 di sini kan kayaknya sampai. Dan itu adalah kenapa saya bikin papa lagi se-Asia. Karena tidak ada yang punya. Hanya ada di Bandung, itu di Jakarta, Pak, itu Badan Meteorologi dan Geologi. Pindah. Saya bilang tadi satu departemen, kedua instansinya, instansinya pindah. Ini salah satunya kita kembali di Jakarta masih meteorologi. Ya, tuh di situ apa yang saya bikin kakak? Ada binatang yang tidak ada di dunia.
Brazil dengan ikan piranhanya, Australia dengan buaya ternaknya, tapi nggak ada binatang itu sedunia. Makanya nama binatang itu, siapa yang udah pernah masuk? Ada namanya binatangnya yang tadi lambangnya di balai kota. Makanya balai kota ada namanya patung badak. Disitulah ada ya diketemukan di Bandung Tua, Jawa Barat ya. Fosil badak putihnya aslinya ada di kota di Kabupaten dan satu-satunya di dunia badak cula satu warna putih, tidak ada yang lain. Boro-boro putih culanya dua semua, tidak ada satu tak putih, hanya satu di dunia. Makanya ya langka-langka nama badak itu dinamakan Rhinoceros sundaensis desmanes Sunda. Karena kita orang Sunda. Ya ada lagi satu lagi bunga anggrek terkecil sedunia, ada di kita loh, tidak ada di tempat lain. Ya jarang. Oke, nah pembangunan gedung sate dan rumah karyawannya, ini rumah karyawannya nih 1500 rumah karyawannya. Ya besar-besar, luas-luas. Bareng dengan gedung sate dengan 2000 pekerja, 1150 pekerja dari Cina. Ya, nah ini rumahnya si Milea nih yang pas pembangunan kecil. Film Dilan-nya. Oh. Benar ya. Selama ini kan lihat di TV, belum lihat langsung. Nah, alhamdulillah. Walaupun tidak berhenti ya, karena bagus nggak bisa berhenti. Tapi benar ya. Ya, kalau rumahnya di syuting film Cak Suter ada di Wiramunama. Itu enak kalau beli bakso bihunnya. Kalau bakso simpati, lumpur, roti, terus empat tahun terkenal. Karena itu perumahan. Ah banyak, memang di sini syutingnya di Braga, di Cikapundung, di Alun-Alun. Terus nanti kita lewat di rumah kentang, depannya rumah kentang. Waktu si saya lagi coaching copetnya ada rumah hancur itu di situ. Itu di situ dan itu sudah masuk di Narisa, di Satana Jawa dan Alternate Medicine. Karena itu pernah terjadi ada yang meninggal bunuh diri dan bunuh diri. Konon katanya itu rumahnya dibunuh. Makanya rumahnya ada bayar PBB-nya mahal. Ya, kita ada cagar budaya itu kelasnya A, B, C. Undang-undang nomor 5 tahun 1992. Kalau A kategorinya dan B tidak bisa di kotak-kotak, udah cuma nunggu hancur, nggak bisa diwariskan. Kalau C masih bisa. Ya, di otak-atik ditambah di perbarui. Nah, ini yang sekarang Masjid Istiqomah. Ya, ini juga sejarah. Saat itu dunia berjajah. Belanda dan Bandung hanya di kita yang bisa berteleponan. Di negara lain belum ada Belanda. Ya, namanya Dr. Lisijenbrud dengan kelas ekstra membuat radio telepon. Saat itu kalau kita mau telepon ke luar negeri harus nabung 8 bulan. Setelah ada uangnya tidak bisa langsung sekarang ke interlokal. Tentu kan langsung kan. Masuk ke office itu izin itu ya kalau nggak salah. Pukul 8 jam baru bisa telepon. Saat itu Dr. Sini di Perut membuat stasiun radio Malabar yang ada di Gunung Puntang pernah dengar. Waktu kejadian Bandung dan Tanah Pidi ada 3 alasan. Kalau tidak dianjurkan Belanda bisa menjajah nanti. Tapi saya bilang, kita sudah merdeka tempat 5 Belanda masih disini banyak. Sudah sayang. Nah, saya jelasin tentang gedung sate ya. Gedung sate ada 6 juta bulan tahun 1920 sama dengan 672 miliar. Dari mana hitungannya? Ada dua hitungan. Pertama dari harga emas. Kalau saya nggak pakai harga emas, karena emas ada yang 24 karat, ada 18 karat. Ada lagi yang sekarat, itu 23 ya. Nah, saya pakai hitungan gula putih. Berarti sama dengan 1 gulden. Berapa? Berapa kilogram gula putih tahun 1920 harus 1 gulden? 1 kilo? Tidak. 2 kilo? Tidak. 3 kilo? Ya ternyata 7 kilo. 7 kilogram gula putih 1 gulden. Berarti belum beres. Hampir 2017. Pas banget. Harga gula putih tahun 2017 pas sempat 16.000. Berarti 16.000 kali 7. 112. 112 kali 6 juta gulden 672 miliar. Jadi apa sedikit? Gede. Duitnya dari mana? Dari orang Manung. Orang Manung dari mana? Dari 3 perkebunan. Cina, kopi, dan tukang. Kenapa ada perkebunan? Itu tadi. Di depannya ada
jalan Pangeran di Ponorogo. Ya. Perang di Ponorogo. Tadi 6 juta gulden, 679 mau tahu perang di Ponorogo habisin berapa? Dokter biasa degra bilang nang Pangeran di Ponorogo perangnya menghabiskan 2 digit, 23 juta gulden. Makanya Belanda bangkrut sampai ke kerajaannya, tidak punya duit seperangkut. Bahasa Sundanya balangsa, bahasa Betawinya bokeh, bahasa Arabnya kagak punya fulus, bahasa Jepangnya sapu kurang. Akhirnya Belanda memperlakukan dua peraturan. Pertama, landesnase, pajak tanah. Ya, kedua, semua penduduk pribumi dari Sabang sampai Merauke wajib juga harus menanam berkebun. Nah, itu negara bangkrut perang di Ponorogo. Ini rumah kentangnya. Ya, pernah dengar tentang filmnya. Ini yang saya tadi bilang. Di saya pernah posting copet-copetnya di sini. Eh iya benar asli ya. Saya tahunya sebulan yang lalu kameramennya main bandros. Saya cerita si kameramennya nyahut. Iya benar, saya akan kameramennya. Sini ya. Oh pokoknya apa? Dulunya kalau bahasa ini apa? Kafe atau? Kafe sekarang oh. Dulunya sektornya Freemasonry. Saya pernah masuk ke bawahnya ada bangkernya oh, karena itu sektor Freemason. Oh ya ada kan dulu abad 19 banyak aliran pelatihan masuknya ada tasawuf, Bahai, ada Nazi, banyak kan masuk di Mesa. Nah ini sekarang jadi Niau, adalah ini satu di sini. Sekarang dulu Niau, sekarang apa? Artis Rosa, Arman Maulana, kalau mau terkenal sih Indonesia harus bangun dulu. Ya, nah kalau yang sebelah kiri, jadi kan dulu tempat pameran 1 tahun 1 kali bulan Juni atau Juli. Mobil baru, motor baru, oh, karena ada sebelumnya. Di situ. Dia betul jalan Aceh. Kenapa? Nah, itu pertanyaan bagus. Ibu ini jalan Aceh. Ini kenapa tamannya Maluku? Terus ini jalan Maluku ya. Terus ini jalan Sumbawa. Ini jalan Sumbawa ya. Ini rumahnya artis David Kadi. Ya, Sumbawa 27. Ibunya si Mele atau tahun 1932. Di sini banyak. Nah ini namanya insulin kepulauan. Tadi saya bilang, orang planet membuat nama jalannya berdasarkan yang tepat kepulauan di blok-blok. Bila gak ada blok sungai, tadi kan kita blok sungai, Cimandiri, Cimanu, blok bunga, Dahlia, Anggrek. Karena biar mudah. Saya menyindir dari Dr. Rusi Saina, dia bilang, pemerintah Kota Bandung jangan sekali-kali ganti apalagi rumah nama jalan Kota Bandung. Agar anak cucu kita mengenal sejarah. Setuju gak? Ya, kalau yang sebelah kanan itu adalah istananya Jenderal Belanda, Hampton Court. Yang sekarang jadi Kodam 3 Siliwangi. Di situlah kerajaan Belanda cerah kepada Jepang karena bahasa dari Belanda. Saya termasuk mulai dari papan atau di situ karena itu papan yang alam ini. Ya, ini departemen pertahanannya dari 14 departemen yang pindah, bukan gedung sate duluan, bukan pasar kereta api, bukan gedung gas, tapi yang ini di Vio, departemen Fatawong peperangan. Orang Sunda bilangnya gedung Sabau. Karena kita dulu belum mengenal hektar, benar enggak? Baru bau, belum mengenal kilometer, masih pal. Satu bau itu sama dengan 7,096 meter. Karena itu Sabau, namanya gedung Sabau karena satu bau. Sampai itu SMA 3, SMA 5, departemennya bangku kosong, SMA 5 konsumensi. Ya, Sultan Hamengkubuwono nomor 9 sekolahnya di sana. Sultan Sahid itu di sana. Karena dulu itu namanya HBS, Sultan AFS. Ya. Nah, Kang Emil selain membuat bandros, membuat taman tematik. Yang lainnya taman tematik gratis, ada wifi. Hanya itu yang masih berbayar. Dan ada itu pas. Nah, hari biasa aja sebelum COVID, hari Jumat itu. Nah ini terakhir itu terdapat di jalan Aceh, inilah jalan terakhir pulau yang akan kita lewati sebelum tidak ada sebuah pulau paling sebelah kiri ya secara selatan barat berarti Sumatera ya. Ini juga sama 3 SMA 5 ini SMP 2 SMP 5 ini dibangun tahun 1913. Kalau saya salah saya traktir makan bakso semua. Benar gak? Benar gak tuh mbak kue kadiyo ngolotok merah ke apa ya SMA 5 SMP 3 SMP 2 SMP di mana ini sekolahnya Iwan Fales. Banyak para alumni jadi artis dan pejabat, salah satunya Iwan Fales, Ridwan Kamil, BJ Habibie, Nagita Slavina, Arman Maulana, Raffi Ahmad,
aslinya. Nah, itu namanya mulo. Kalau yang sana HIS, singkatnya dengan ILS. Ya. Nah, sekarang kita akan di depan lewat rel kereta api. Dulu waktu zaman penjajahan Belanda, nih kita belum lewat ya. Ini namanya Kota Madya nih. Kota Madya, terus kita lewat kereta api 1, 2, 3. Nah, ini kabupaten. Sakitnya karena untuk membedakan mana kabupaten, wilayah, mana kota Madya itu. Tadi saya bilang sampai Piade dulu. Sekarang masuk Kota Madya lah. Harga tanahnya agak mahalnya. Saya sampai tadi 3 jutanya. Saya tahu tinggal lihat dia opena. Nah, ini nih sampai sinilah jalan Sumatera di blok-blok. Kalau bahasa Belandanya insulin kepulauan. Ya. Ayo ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, nanti saya mau cerita yang di depan. Asal muasalnya orang Cina. Nah, orang Cina ada hubungannya dengan perang di Ponorogo. Nih, itu di depan ada masjid persis seperti kelenteng. Karena di Indonesia belum tentu ada di semua kota. Di kita ada komunitas orang Tionghoa tapi muslim. Nih buktinya sebelah kanan. Nah, masjid Siga Cina eta buktina. Ini yang kedua nama jalannya. Orang Cina pertama yang masuk ke Jawa Barat ini ada 6 keluarga. Yang pertama ini dia namanya, nama jalan ini Tan Long. Nama aslinya pakai N. Tan Long. N-nya diganti sama M, Tan Long. Masih enggak enak kan tambahin B depannya. Tan Long. Sejarahnya abad 14. Ya, waktu dibukanya jalur sutra sama keramik oleh Laksamana Ceko di Cina. Berjuta-juta penduduk orang Cina datang ke Indonesia. Hanya menempati di Pulau Jawa saja dan itu dua tempat, di Surabaya dan Semarang. Belum ke Bandung. Tahun 1825, perang di Ponorogo. Sampai 1830 dipaksa oleh Dendes pindah kamu, fungsi. Akhirnya datang orang Cinanya 1825. Tuh, masih ada. Dan ini nama jalannya belum pernah diganti. Pernah dulu nama jalan ini diganti tahun 1980 akhir perawiran Sukanda. Tetapi tidak jadi, karena tadi, walaupun orang Cina, karena dia berjasa, tetap jangan diganti. Benar nggak? Ya pinginnya bangsa orang, pribumi, tapi gimana lagi? Karena dia berjasa. Karena dulu satu-satunya orang Sunda, orang Belanda, orang Jawa yang bermukim di Bandung, kalau mau beli mebel, dia adalah dia ahli mebel, Cina Kung Fu. Konvensi Asia Afrika yang pertama tahun 1945 semua peralatan mebelnya dari beliau. Hanya ini diabadikan namanya sampai sana. Kedua, kenapa nggak diganti harmonisasi? Karena nama di jalan di belakang sana akhirnya Ong, yang ini Ong, di depan Ong, yang ini Tamblong, yang belakang Lembong, yang di depan Lembong. Orang Belanda nggak bisa bilang Priangan, jadinya Preanger. Ini hotelnya, hotel tertua kedua di Jawa Barat, ya, terkenal sedunia dan se-Indonesia. Ini bangunannya keduanya di belakang masjidnya di belakang sana ya, Pak Karo pernah mendesain bangunnya. Ya. Sekarang kita ke 0 km. Nih. Ya. Kalau kita mau ke Jawa, ke Jakarta, ini deh dihitung ya. Jadi ada yang orang mana Cibaduyut? Seberapa kilo sih? Cibaduyut ke alun-alun tak ya? Dari sini di itu. Oh, kilometer Bandung. Betul. Tidak semua kota besar punya 0 km. Yang saya tahu hanya ada di Jakarta, Bandung, Jogja. Anyer kayaknya ada. Panarukan ada. Kadieu-kadieu nakeun. Nah, ini Bandung mah jelas loh. Karena Dendes, gubernur Cina Hindia Belanda ketika enam dan capai tempatnya waktu ingin memindahkan ibu kota kabupaten. Dulu ibu kotanya di Dayeuhkolot, ya, di Karapiak, pindah. Begitu dia di dia Cina, nah capai tempatnya apabila saya balik lagi ke tempat ini, tolong buatlah sebuah kota besar seperti itu. Terus sekarang kita cintai kota Bandung. Ya, tapi menurut Pak Tiwirana semua bukan ini pusat kotanya, itu tadi yang tadi kita naik. Karena arahnya harus balik pakai gitu ya, tempat pemilihan pada itu ada empat patung: Soekarno, Gubernur Jawa Barat, Dendels, dan Bupati Gubernur Kami semua. Stumnya juga pernah menggilas nama jalan Asia Afrika di tahun 1900-an. Ya, sejarahnya itu malahan Bandung Purba. Kenapa nama Bandung banyak nama jalan dari kata Cik, Cibaduyut, Cikapundung, Cileunyi,
nama latinnya juga Aplas. Ya, Aplas viscus apa gitu ya. Tuh. Asli karena daunnya besar, kasar, persis seperti kertas Aplas. Sebelum Aplas kertas diketemukan untuk menghaluskan besi kayu, pakai daun itu, Bu. Jadi badan, tubuh bisa bersih. Kedua, menghaluskan kulit. Iya, Pak. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi The Freeze. Ya, Warren Hughes The Freeze. Toko serba ada zaman Belanda. Kalau sekarang mah Fairfoodnya, Lotte Mart-nya. Dia dulu jualannya fokusnya hanya ada tiga lah. Jual bibit hina, percetakan, sama vendor lelang. Tapi akhir-akhir kesini banyak jadi bisnis yang lain. Ya. Yang sampai sekarang gedungnya toko serba ada, mungkin Pedande. Kalau bahasa Belandanya Provision and Danken. Ibu mau beli apa aja yang ada di sana, Bu. Kertas, ya. Segala ada, WPA, beras, pupuk ada di sana. Dan itu gedungnya tidak langsung sekaligus ya. Dua kali pembuatan. Nah, dulu di sini dia gedungnya. Ya, di sebelah kanan itu Menara BRI itu tempat pertama dibakar waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Nih, stilasi tubuh kecilnya di ujung sebelah kanan ini. Stilasinya. Ya, karena kita ngungsi. Bandung itu dua tidak didiami oleh kita. Utara, utara didiami Belanda sama orang Jawa. Selatan kita ngungsi, sipil dan utara ngungsi ke selatan. Ya, pasti itu dibakar. Oke, baru dah, belum bakar, bakar, baru serentak semua. Di situ tunggu pertama. Waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Heroik itu luar biasa. Kalau nggak gitu kita nggak ngungsi. Wah, Belanda bisa menjajah lagi. Ini sampai ayo nanti saya jadi. Makanya kata Sultan Syahrir dengan saat itu pangdam yang pertamanya Ahanusion akhirnya berembu hiji kieu hiji gini berembu akhirnya udah 10 kilo dulu orang tua kita bawa anak kecil bawa binatang bawa kasur tuh jangankan air mata darah nyawa sekalipun kita kasih. Makanya sejak saat itu ada konvensi Asia Afrika 15 tahun berikutnya Pak Karno melakukan lompatan jauh. Asia Afrika harus merdeka. 19 negara di Afrika belum merdeka, apalagi di Asia. Malaysia aja merdekanya tahun 57. Setelah kita konvensi Asia Afrika tahun 55, gratis itu semua. Gratis dari kita. Makanya saya kalau bawa tamu orang Malaysia, suka ngomong. Jadi kalau Indo kan kita banyak bekerja di sana jadi pembantu ya. Main bilangnya. Ya. Jadi si Indo apa-apa, apa-apa. Itu di Indonesia, di dunia nggak ada negara Indo, adanya Indonesia. Abang bisa merdeka dan kita loh dari Bandung. Cek lagi deh sejarahnya. 57 mereka merdeka, kan dari konvensi Asia Afrika. Ya, Asia dan Afrika merdeka tak saat kita. Baca Pak Karno. Nggak main-main. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, nah ini di depan nanti pasar ketua. Nah ini kalau mau makan bakso yang enak di situ. Kalau soto Bandung tuh di sana di Pantai. Soto tertua kedua yang terenak. Pertama di Mana, kedua di Jepangkar, ketiga di Cibadak. Nah ini pasar Ciburian, pasar ketua se-Indonesia. Sekarang di juga ada Pak Temestu. Abad 17 dibakar oleh Gunada. Seorang Cina yang aku muslim datang dari Surabaya. Dia datang ke Bandung bisa bisnis menyewangku datang di dengan baju tadi. Ya, uangnya banyak. Ternyata dia suka judi, elehan di judinya. Terus pinjam uang ke POC Belanda ditagi, bukannya dibayar, malah membakar pasar lamanya dan membunuh asisten presiden Nahal. Yang tadi saya bilang makamnya berani ada di Jalan Pancai. 40 tahun Bandung gak punya pasar. Bupati Mata Negara ya, membuat relokasi pindahan pasar Cibian jadi pasar baru. Buat yang baru. Baru setelah itu di Jakarta ada pasar baru. Bandung loh. Nah ini jalan pasar Ciburan ini ada punya dengan jalan Dago tadi Sijuran Juanda. Mana-mana ke Bandung Daguan orang mereka masih menjual hasil perkebunan sayurnya di pasar Ciburan. Betul ya. Masih banyak yang harus saya sampaikan. Tapi ternyata ada pertemuan, ada perpisahan. Gimana suka naik Bandros?